Sekda itu kan bagaimana untuk dia menentukan nasib PNS. Sehingga bukan itu jadikan untuk posisi politis. Tetapi dia adalah secara birokrasi dan dia mengawasi secara administrasi. Untuk posisi sekda, sekda itu dia berkarir sejak sudah berpuluh-puluh tahun. Dia punya karirnya sudah lama. Kemudian dia sudah terpenuhi persyaratan, dia sudah 3 kali jadi kepala dinas. Dan itu yang akan dinilai dan itu pun berdasarkan dengan dia punya integritas. Integritas, kemudian dia punya kinerja, kemudian dia punya pengabdian dalam pemerintahan. Kalau memang itu terpenuhi semua, dan proses itu pun akan ditentukan oleh dari pusat. Tidak serta-merta itu menyatakan bahwa bupati kau punya orang jadi kau harus tolong kasih naik ini tidak bisa. Atau wakil punya orang jadi kasih naik ini kau tidak bisa. Atau mungkin kemarin saya kasih suara jadi orang saya ini yang harus naik juga tidak bisa.